ya, di ruang-ruang publik pemerintah setempat, misalnya di Ciamis ini ada sudut baca atau pondok taman baca atau apapun namanya, itu penting supaya masyarakat diinterupsi pergerakan-pergerakan yang konsumerismenya atau pola konsumtifnya diinterupsi oleh taman bacaan ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Nah, seperti juga Ridwan Kamil dengan kolecernya ya. Jadi pemerintah setempat juga harus merespon itu. Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Ingat, tentang literasi semua ada di sini. Ini di Ciamis. Ciamis, Jumat 13 September 2019. Gempa literasi tur di 13 kota Jawa Barat. Singgah di Ciamis. Di alun-alunnya saya menemukan satu baliho Bunda Literasi Kabupaten Ciamis, Nyonya Hajah Kania Ernawati, MSI. Ada tulisan budaya literasi membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Nih, ini ada sudut bacanya nih. Ini ada perpustakaan. Ada perpustakaannya.